Berdasarkan laporan data kesehatan ibu dan anak Puskesmas Puraseda tahun 2017, cakupan kunjungan ibu hamil keempat sebanyak 83,93%, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan 71,30%, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 17,76%, cakupan layanan nifas 91,38%, cakupan kunjungan KN1 97,59%, cakupan kunjungan neonatus lengkap 97,59%, cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani sebanyak 0%, cakupan kunjungan bayi 95,89%, cakupan pelayanan anak balita 74,34%, dan cakupan peserta KB aktif sebanyak 99,44%. Dari uraian permasalahan tersebut, Puskesmas Puraseda melakukan inovasi di kegiatan program kesehatan ibu dan anak dengan tidak melupakan prinsip koordinasi, kemitraan, dan kebersamaan dengan lintas sektoral kader, pihak donatur swasta, dan paraji. Dan nama inovasinya adalah Aksi Datang Bidan dan Paraji untuk P4K Puskesmas Puraseda tahun 2019 atau Ada Biji Pak Puspa. Tujuan dari kegiatan inovasi ini adalah untuk meningkatkan persalinan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan meningkatkan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga menjamin keselamatan ibu dan persalinannya.